Richardson. Pajak masih bisa dikontrol. Oh, gagal tadi. Tiga hari satu itu ya. Masih ada kesempatan untuk menang bagi mereka. Jadi terima kasih untuk kedua tim ya. Nah, kedua tim saat ini masih diberikan kesempatan istirahat oleh wasit kepala. Wasit kepala pada pagi hari ini kita ulangi dipimpin oleh wasit Joko Priyono. Nah, di sini kebetulan ada kepala balai di kelas ruangan petiana kita. Tanya pendapatnya ya. Kita tanya pendapat dari Ibu Kepala BDK terkait pertandingan pada pagi hari ini. Perebutan juara ketiga dan keempat. Ini ada Bu Noni, walaupun beliau tidak full dari awal. Untuk beberapa menit saja yang menonton. Baik, itu tadi. Oke, baik. Buasek dengan 23-25 ya. Sama-sama ini. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Jadi kedua-duanya mempunyai kemungkinan menang yang sama. Semangat untuk kedua tim ya. Ini aja. Baik, dari BK maupun Panjang. Oke. Saya. 23-25 ya. Tadi juga 23-25. Set pertama juga sama, 23-25. Keduanya kemungkinan menang ini sama ini. Sama. Iya, ya. Oke. Dan tadi satset angkanya, saling menyalip. Ya, ini lanjut lagi pertandingan selanjutnya, babak ketiga. Semangat untuk kedua tim. Oke guys, kembali lagi ke channel gua guys, di Paris. Kembali lagi ke channel gua guys, kembali lagi ke channel gua guys, kembali lagi ke channel gua guys. Ini bakal ada perlawanan sengit dari DJP 2 juga. Dan untuk BC 1 sepertinya bersiap-siap mengambil pelajaran ya atas pertandingan tadi malam. Pengalaman. Ya, mungkin tadi malam dari BC 1 ini ada melakukan latihan apa ya. Melalui buku gimana kan teori apakah dia nonton YouTube lah gimana mungkin BC 1 tadi malam ada ritual khusus. Disebutkan oleh pajak BC Pajak pelan saja namun gagal memberikan poin pertama bagi BC. BC sel. Pajak masih bisa dikontrol. Pajak lagi. Pajak tipis saja namun menghasilkan poin menyamakan satu sama. Pindah bola. Pajak sel. Masih bisa dikendalikan. Di tepi saja tadi. Masih pajak. BC diseberangkan. BC diseberangkan saja. Pajak. Pajak diseberangkan lagi. BC. BC. Pajak. Namun sayang sudah menyentuh tanah tadi bolanya. Poin bertambah untuk BC, pindah bola 2-1. BC sir. Masih bisa ditampung. Tidak bisa diseberangkan kembali. BC menambah poin 3-1. BC sir. Masih bisa ditampung. BC. Masih BC diseberangkan dari pajak. BC. Diseberangkan langsung pajak
diseberangkan saja BC, BC, dan PC. Didorong saja dan tidak bisa dikontrol oleh pajak. Menambah poin untuk BC 4-1. Pajak, langsung saja diseberangkan tadi. BC, lambung tinggi, masih bisa dikontrol. Tipis saja tadi, oh masih berlanjut dan poin bertambah untuk pajak 2-4. Pajak sel tidak bisa ditampung tadi, luar biasa servis dari pajak, nambah poin menjadi 3-4. Tidak bisa dikembalikan kembali, menambah poin menjadi sama 4-4. BC, BC masih di, luar biasa tadi, pajak bertambah lagi poinnya menjadi 5-4. Pajak sel masih bisa dikembalikan. Pajak, gagal tadi pajak. BC bertambah poin untuk menyamakan kedudukan 5-5. BC sir. Pajak, dikembalikan saja langsung tadi. BC dapat lagi, kejadian kemarin masih terulang oleh BC. Semua termenung melihat bola jatuh ke tanah. Menambahkan poin untuk pajak menjadi 6-5. Mantap sekali tadi dorongannya, 6-5. Pindah bola. BC sir. Masih bisa ditampung, dikembalikan saja tadi. BC masih BC. Pajak, pajak didorong saja. BC, pajak, BC, pajak, pajak, dan apa yang terjadi, wasit false, bertambah poin untuk BC menjadi 7-6. BC sir, pelan saja tadi, dikembalikan, mantap sekali. Poin sengit ya, nepet-nepet terus sampai 7-7. Pajak sel, indah sekali tadi servisnya, namun masih bisa diseberangkan. BC, 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 pajak masih bisa ditampung, dikembalikan saja tadi. BC, gagal diseberangkan tadi oleh BC. Nambah poin untuk pajak menjadi 8-7. Pajak sel, BC, BC masih bisa dikembalikan, masih bermain-main di atas. BC, pajak, gagal tadi menampung bola pajak, menjadikan skor sama lagi 8-8. Luar biasa, salib menyalip. BC sir, lambung tinggi, masih bisa ditampung. Bola sudah menyeberang, masih di area BC, dan BC gagal menambah poin lagi untuk pajak menjadi 9-8. Pajak sir, BC, BC, keluar 10-8. Pajak sir, BC masih bisa ditampung tadi. BC dan gagal mengembalikan, nambah poin untuk pajak menjadi 11-8. Pajak sir, masih bisa ditampung, masih di area BC, diseberangkan pajak, pajak,
Ah, ragu-ragu namun bisa juga bola menyeberang. BC dan smash kerasnya belum sampai menambahkan poin untuk Pajak. Jadi 12-8. Pajak seberangkan saja pelan tadi dicolek dan luar biasa menambahkan poin colekannya Pajak tadi menjadi 13-8. Pajak BC masih bisa dikembalikan. Pajak dan ya hampir saja tadi masih bisa dikembalikan namun gagal dan Pajak memperoleh poin tambahan lagi menjadi 14-8. Pajak diseberangkan saja tadi ada pos dari wasit tambah poin untuk BC menjadi 9-14. Indah bola BC Pajak masih bisa dikembalikan. Pajak BC main tipis-tipis dan semua termenung nampaknya. BC menang dan BC berhasil memperoleh poin menjadi 10-14. BC diseberangkan tadi melambung masih bisa dikontrol oleh Pajak. BC ada pemain tambahan di samping ada Jules. BC memperoleh poin tambahan 11-14. Servis yang luar biasa tadi BC masih dikembalikan. BC masih bisa ditampung oleh Pajak. Oke, diseberangkan saja tadi tinggi. BC diseberangkan langsung. Pajak tipis saja tadi. BC masih bisa dikontrol oleh Pajak namun gagal dikembalikan. BC memperoleh poin 12-14. Sedikit lagi menyamakan. BC serve masih bisa ditampung Pajak. BC diseberangkan saja tadi. Pajak masih bola di Pajak, diseberangkan lagi dan bagaimana keluar memperoleh poin tambahan. Satu lagi menyamakan kedudukan. BC serve 13-14. Keluar bertambah poin untuk Pajak 15-13. Pergantian pemain tadi bisa. Ini dia. Gagal tadi dari BC. Nambah poin untuk Pajak menjadi 16-13. Pajak masih bisa ditampung BC dan dikembalikan saja. Pajak gagal menyeberangkan bola tadi. Keuntungan untuk BC menambah poin menjadi 14-16. BC ancang-ancang. Oke, BC masih bisa ditampung Pajak namun gagal dikembalikan. Poin bertambah lagi untuk BC menjadi 15-16. BC Pajak langsung saja tadi diseberangkan. Keras namun gagal menyeberang bola tadi. Keuntungan untuk Pajak 17-15. Pajak pemain ini nampaknya mirip Elo Dewa 19. Diseberangkan keras tadi, masih bisa dikendalikan oleh BC. Oke, diseberangkan lagi Pajak. BC diseberangkan langsung tinggi, masih bisa dikontrol oleh Pajak. Pajak pelan saja tadi dicetik, masih bisa diseberangkan oleh pemain Pajak sempat termenung tadi. 16-17 poin keuntungan tambahan untuk BC. BC keluar. BC seberangkan saja Pajak.
Pajak BC, pajak BC, pajak masih pajak tipis saja tadi, pajak pajak BC masih bisa mengontrol bola. Kita lihat permainan bola lambung yang bergulir out, tidak berlanjut rupanya. Dari lambung tadi memberikan keuntungan untuk pajak menjadi 19. Pajak se BC, oh gagal menampung bola tadi, bertambah lagi poin pajak 20-16. Luar biasa pemain satu ini dengan servis-servisnya memberikan pundi-pundi poin tambahan untuk pajak. Pajak gagal dikembalikan tadi, bertambah poin untuk BC 17-20. BC so masih bisa ditampung pajak, dikembalikan, diseberangkan saja tadi dah lurus, dikembalikan lagi pajak, namun gagal pajak tadi. BC memperoleh keuntungan poin tambahan menjadi 18-20. BC so masih bisa dikontrol. Oh sayang sekali, tidak bisa diseberangkan dengan baik. Bertambah poin BC menjadi 19-20. Mana supporter BC? Mana supporter pajak? Ah, pajak awal-awal bawa marching band, namun kedatangan tidak ada tim marching bandnya. Oke lanjut, BC sir masih bisa ditampung. Pajak tadi hampir salah komunikasi. Masih BC, BC, pajak, pajak, pajak. Wow, 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 wow. Hanya jari-jarinya saja yang menyentuh bola dan memberikan poin sama 20-20. BC sir, diseberangkan lambung tadi, masih bisa dikontrol oleh pajak. Pajak diseberangkan saja bola tadi. Pajak, tipis. Pajak masih bisa diseberangkan. BC, BC dan BC gagal tadi. BC yang menyeberangkan bola memberikan keuntungan untuk pajak menjadi 21-20. Apakah pajak sir masih bisa dikontrol BC? BC, BC dan BC gagal lagi menyeberangkan bola. Pajak masih bisa diseberangkan. BC, BC dan BC gagal tadi. BC yang menyeberangkan bola memberikan keuntungan untuk pajak menjadi 21-20. Apakah pajak sir masih bisa dikontrol BC? BC, BC dan BC gagal lagi menyeberangkan bola tadi. Poin pertama untuk ketiga kali ini diambil oleh pajak. Luar biasa tadi keras, namun menyentuh net, tapi memberikan poin. Ini dia pajak sir. Tinggi jauh keluar dengan keuntungan untuk BC. Satu sama poin. BC sir masih ancang-ancang. Indah saja tadi, masih bisa dikembalikan. BC, pajak, pajak, diseberangkan saja. BC, BC, dan ya, luar biasa tadi, menghasilkan poin pertama untuk BC menjadi 2-1. BC, sir. Pajak, pajak, masih pajak, dikembalikan saja. BC, BC, oh, miskan tadi, menghasilkan poin untuk pajak menjadi 2-2. Pajak, sir, indah sekali servisnya, masih bisa dikembalikan. Pajak, pajak, garang, gagal dikembalikan tadi. BC menambah poin pajak menjadi 3-2. Luar biasa. Masih bisa ditampung tinggi tadi. Pajak, pajak, BC. BC gagal lagi. Bertambah lagi pundi-pundi pajak menjadi 8-6. BC, sir.
Pajak masih bisa dikendalikan dan ya BC sedikit demi sedikit menyamakan kedudukan dari 18-19 satu poin lagi akan sama. Apakah Pajak akan menambah lagi? BC sir. Pajak dikembalikan saja keras namun masih bisa dikontrol oleh BC. Dikembalikan Pajak masih di areanya. Pajak BC dikembalikan saja. Pajak diseberangkan pelan tadi. BC bermain pelan dan api kedua tim. Pajak diseberangkan saja namun masih bisa dikontrol. Pajak dan gagal lagi. BC menampung bola-bola servis dari pemain satu ini. Luar biasa. Poin pertama untuk Pajak 8-6. Masih bisa dikontrol. Apakah bisa dikembalikan? Didorong saja tadi Pajak. Wah, Pajak gagal menjaga bola. Bertambah poin BC menjadi 7-8. Inilah BC dengan kostum kuning berlambang pelang ini. Luar biasa mengudara. Pajak BC. BC Pajak. Pajak masih bisa ditambung. Pajak masih bermain di udara. Pajak dan masih bisa ditambung. Sengit sekali, greget dingin. Ini Pajak disebelungkan lagi. Pajak dan masih bisa ditambung BC. Disebelungkan lagi Pajak. Setelah rally greget pingin tadi Pajak gagal. Poin lagi untuk BC 8-9. BC dengan kacamatanya yang apik terlihat tampan atlet satu ini dari BC dan gagal. BC menyeberangkan bola. Poin bertambah lagi untuk Pajak 10-8. Ini dia Pajak masih bisa ditampung BC. Perebutan terjadi. Pajak BC diseberangkan saja. Pajak dan gagal diseberangkan oleh Pajak. Pertama poin BC menjadi 9-10. Supporter kedua tim masih memberikan semangat yang tinggi untuk kedua tim, kedua pemain, dan ya masih bisa dikembalikan. Pajak tipis saja masih bisa dikembalikan. Pajak diseberangkan saja bola. BC diseberangkan saja. BC diseberangkan lagi. Pergumulan yang seperti tadi terjadi lagi. Ya, siapakah yang akan meraih poin? Ya lagi-lagi pergumulannya dimenangkan oleh Pajak. 11 poin Pajak, 11-9. Berapa poin untuk Pajak? Pajak sir, masih bisa dikontrol. Didorong saja tadi. Pajak, disebutkan tadi. Masih bisa dikontrol BC. BC. Pajak masih di posisi depan. Pajak. Bagus sekali niatnya. Namun saya masih meleset jauh keluar. Nambah poin untuk BC. Pergantian permain terjadi di tim Pajak. Ini dia, luar biasa. BC sir. Pajak masih bisa dikontrol. Gagal tadi. Memberikan poin 11-12 untuk BC. Apakah akan menyamakan kedudukan BC sir? Masih bisa dikontrol Pajak. Dan salah pengamatan tadi dari BC menghasilkan poin untuk Pajak menjadi 13-11.
Pajak masih memimpin skor 13-11. Pajak sel. Ini dia di seberang kaca Lambung Tinggi tadi dikembalikan BC. Pajak. Pajak diseberangkan saja BC. BC masih bisa dikontrol Pajak. Pajak. Pajak pelan saja. Oh, bermain indah. Tadi mau dikembalikan daya dada namun gagal. Memberikan poin tambahan untuk BC menjadi 12-13. BC sel. Pajak. Pajak diseberangkan dan masuk. Bertambah lagi pundi-pundi untuk Pajak menjadi 14-12. Pajak sel. Masih bisa. Tidak bisa ternyata lagi kontrol tadi. Bertambah lagi poin Pajak menjadi 15-12. Pajak sel. Masih bisa dikontrol. Dikembalikan saja Pajak. Masih Pajak. Dan ya, Pajak dikembalikan. Masih bisa dikontrol dan dikembalikan oleh PC. Pajak. Pajak PC. Masih bisa diseberangkan kah? Yeah! Gagal menyeberang tadi bolanya. Bertambah lagi poin Pajak menjadi 16-12. Pelan tapi pasti, bertambah terus poin-poin untuk Pajak. Masih bisa dikembalikan Pajak. Pajak masih bisa dikontrol. Dan masih poin tambah lagi 22-23. Tidak mau jauh-jauh. Decesel tinggi saja tadi, masih bisa dikontrol Pajak. 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 Skor sama lagi. Luar biasa. Pak Becesel, masih bisa dikontrol Pajak. Dan Pajak dikembalikan. Pajak memperoleh poin. Lasan 2-3. Lasan. Pajak memimpin Lasan 2-3. Apakah masih bisa? Pajak. Ya. Pajak. Ya, PC dikembalikan ke Pajak. Ya, 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 ya. Ya. Skor sementara satu sama. Perolehan di set kedua ini 25-23. Ini pertandingannya sama ya tadi set pertama. Bung Joko, skor tadi BC menang berapa? 25. Hari ini 1-1 ya. Masih ada kesempatan untuk menang bagi mereka. Jadi tetap semangat untuk kedua tim ya. Ya, kedua tim saat ini masih diberikan kesempatan istirahat oleh wasit kepala. Wasit kepala pada pagi hari ini kita ulangi dipimpin oleh wasit Joko Priyono. Nah, di sini kebetulan ada kepala balai di ruangan Putihana, kita tanya pendapatnya ya. Kita tanya pendapat dari Ibu Kepala BDK terkait pertandingan pada pagi hari ini. Perebutan juara ketiga dan keempat. Ini ada Bu Noni, walaupun beliau tidak full dari awal. Untuk beberapa menit saja yang menonton. Baik, itu tadi. Oke, baik. Dua set dengan 23-25 ya. Sama-sama ini. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi kedua-duanya mempunyai kemungkinan menang yang sama. Semangat untuk kedua tim ya. Ini aja. Dari BK mau panjang. Okay. 23-25 ya. Tadi juga 23-25. Okay. Set pertama juga sama, 23-25. Keduanya kemungkinan menang ini sama ya. Sama. Iya, iya. Okay. Dan tadi satset angkanya saling menyalip. Ya, ini lanjut lagi pertandingan selanjutnya babak ketiga. Semangat untuk kedua tim.